parah kan? Ini ada di rumah kok kayak gini-gini. Jadi stage. Jadi imajinasinya memang enggak perlu yang jauh kejauhan. Ini gede banget. Ini dari anyaman bambu. Bikin penari Bali. Ini badan sama tangan sama kepala terpisah semua. Karena enggak ada yang bisa ngangkut. Suino Haji Bali. Buat isi 97 Ahan Box Talking Box. Ini bisa masuk ke dalam, orang bisa ngobrol di dalam. Kalau memang orang di sebelah sini musik kenceng, orang mati apa segala macam, masuk ruangan ini lo bisa ngobrol. Enggak kedap. Tapi lebih keren justru. Ini karyanya Erwin Pindu Pranata. Ini balon yang kayak di pinggir jalan tuh, bawa-bawaan tuh yang Cet-cet. Cet-cet. Pengkil cet. Jadi dia bisa, dia ada blower di bawah, di dalamnya. Sekian beberapa waktu dia kempes. Tapi begitu di triggernya itu, kalau gak salah per 1,5 jam atau sejam dia berdiri lagi. Final. Hari ini pernah ada di dulu di pamer di depan museum di Adelaide atau Brisbane gitu kalau masalah. Nah itu kalau melihat yang di ujung sana tuh kan agak miring tuh. Nah itu lagi sedang di blow, ada blowernya dia mungkin jadi stay. Nah kalau malam ini nyalain keluarin lampu. Jadi daerah situ gua nggak mau ada lampu. Lampu datangnya dari si karya iluminasi ini. Yes, yes. Ini pandemi kita online. Ini di JCC ini artistik kerjasama sama Kebun Raya Bogor. Gua bikin apa namanya, bikin wayang tanaman. Ini berdua-dua alurnya apa segala macam, terus pengambilan lampunya juga dari kanan dan kiri. Ini ada perubahan-perubahan, ada gerak juga, ada beberapa lampu yang digerakin di dalam. Jadi gua bikin wayang ini pandemi, jadi online, jadi cuma sebatas orang doang yang bisa ikutan, yang performer lah, yang syuting lah. Ini JCC sekarang. Ini Isa Hening. Ini satu perkampungan di Bali, di kita undang. Dia punya, aku lupa nama perkampungannya, tapi dia produsen anyaman bambu dan banyaknya pematung. Jadi kemudian anak-anak muda waktu itu bareng Mas Haji untuk bikin, ngebayangin wave pantai, karang, di atasnya ada karang-karang nih. Mereka bikin, ini bikin wave dari gede yang dia bikin sendiri. Ini bikin wave gitu. Dari gede. Terus di sini ada LED, yang LED-nya sampai bawah. Karena ini podium bentuknya, jadi orang bisa nonton dari atas, jadi bisa melihat sampai bawah. Jadi bawah itu gua pengen ada LED floor. Itu cuma punya matalang, bono ada, tongol deh. Yang main di sini Mondo, JJ, siapa lagi? Ya Suino Haji juga, tahun setelahnya dia bikin pendekatan steampunk sebenarnya. Kreator Star Station, macam band dari luar, Jaminai dan apa segala, gitulah. Ini kalau mau lihat Synchronous Festival tahun 2002, tapi kalau 2003-2004 kayaknya ada juga deh, ada di Behance, bisa dicek nanti buat teman-teman yang pengen ngecek Behance Gallery, Synchronous Festival, tambahnya kita bahkan keluar beberapa referensi yang udah dibuat.